Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah gadis tewas dalam posisi menari. Sebagai pemandi mayat selama 13 tahun di Saudi Arabia, ia belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Ketika ia membuka selimut yang menutupi mayat tersebut, ia seketika pingsan. Beberapa wanita datang berusaha menyadarkannya. Setelah ia sadar, Fulan segera menemui ibu si mayat tersebut dan bertanya, "Wahai ukhti, seumur hidupku aku belum pernah melihat kondisi jasad yang sedemikian. Aku melihat jasad putrimu dalam keadaan menari. Apa yang dilakukan putrimu semasa hidupnya?" Sang ibu dengan tersiak menceritakan bahwa putrinya semasa hidupnya menggandrungi musik dan nyanyian. Ia terobsesi dengan musik. Terlebih, usianya yang baru menginjak remaja, sulit bagi sang ibu untuk menasehatinya. Ia senang menonton lagu-lagu favoritnya yang sedang hits dalam video clips, menyukai penyanyi-penyanyi tersebut dengan penuh cinta. Hidupnya hanya diisi dengan nyanyian dan musik. Suatu hari gadis belasan tahun itu datang dalam sebuah pesta karena memang diundang oleh temannya. Dalam sebuah pesta, tentu saja di dalamnya ada nyanyian dan musik. Maka ketika lagu kesayangannya dinyanyikan, ia tidak dapat menahan dirinya. Mulailah ia menari dan bernyanyi dengan riangnya. Dalam keadaan yang sangat bersemangat itu, tiba-tiba ia terjatuh dan tubuhnya membentur meja di depannya. Ia tak sadarkan diri. Orang-orang di sekitarnya berusaha menolongnya dan mereka mendapati gadis itu telah tiada dan tubuhnya kaku, tidak dapat digerakkan dengan posisi tangan meliuk di atas kepala. Setelah mendengar penjelasan sang ibu, Fulan berusaha memandikan mayat gadis malang itu. Ia pun berusaha memposisikan jasad sang gadis sebagaimana layaknya mayat yang akan dikafani. Tapi, subhanallah, jasad itu benar-benar kaku seperti batu. Ia tidak dapat menekukkan tangan sang mayat. Akhirnya, ia pasrah membungkus mayat dalam keadaan sebagaimana adanya. Jika akhir hidup manusia yang menggemari para penyanyi seperti di atas mendapatkan hukuman seperti itu, bisakah kita membayangkan bagaimana keadaan penyanyi itu sendiri bila mereka tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidakkah kita mengambil ibrah ini, wahai hamba Allah? Tidakkah menjadi jaminan usia yang muda tidak akan diburu ajal? Tidakkah kita takut ketika kita melakukan maksiat tiba-tiba Allah mencabut nyawa kita dengan mendadak? Beberapa banyak generasi salaf takut akan kondisi di atas, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ada di antaranya mereka yang senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan mereka ketika mereka sedang sujud, sehingga Allah pun mengabulkan doanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita senantiasa istiqmah dalam ketaatan dan mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin.